Sabarlah, nak. Sabar. Baru 2 menit yang lewat, Tuan. Saya Jeffrey. Pamanmu. Paman kalian. Bibi. Ya, Tuan. Sediakan makanan untuk kami bertiga, ya? Sudah sedia, Tuan. Oh, ya. Yo, yo, yo. Kita makan. Yuk. Mari, mari. Rumah tangga kita berubah. Aku dan anakmu mau kau jadikan apa? Kau pergi. Kemudian kau nginap tanpa memberitahu pada kami. Sekarang kau datang dan terus makan bersama-sama orang lain. Aturan macam apa ini semua? Hei, Nan. Marah sih boleh marah. Asal dengan alasan yang tepat. Yang bakal tidak memalukan kau. Sebaiknya kau tanyakan dulu padaku. Kenapa aku pergi? Kenapa aku menginap tanpa memberitahu? Dan sekarang makan bersama orang lain? Alasan apa lagi? Sudah nyata-nyata kau pergi tanpa bilang-bilang. Sekarang kau suruh aku cari alasan lagi. Baik, Nan, baik, baik, Nan. Sekarang aku ceritakan semua. Kemarin aku dapat interlokal dari desa yang menyatakan kalau abangku sakit keras. Waktu sudah tidak ada lagi. Aku telepon kau, tidak nyambung-nyambung. Begitu menyambung, ternyata kau tidak ada. Kau keluar? Kemana? Apa boleh buat? Aku langsung berangkat.
Setibanya di desa, ternyata abangku sudah meninggal. Sedangkan istrinya memang sudah lama meninggal. Dan sekarang yang makan bersamaku ini keponakanku, anak abangku, yang berarti juga keponakanmu. Oh, ya. Kalau begitu, suruh mereka tidur di kamar sebelah. Ahmad, Mala, beri salam pada tante dan adik Muati ya. Pi, ya Nya. Bawa mereka ke kamar sebelah dan tolong gantikan baju mereka. Ya Nya, mari. Ma, yang ini Ma. Tante, kapan saya sekolah, Tante? Apa kamu tuli? Kan aku sudah pernah bilang, tahun depan kamu baru sekolah. Malah bagaimana, Tante? Cerewet. Kamu berdua sama, tahun depan. Bodoh. Ngerti nggak? Iya, Tante. Ati, nih. Piring ini boleh beli, bukan boleh minta. Tahu? Jangan, Ma. Kasihan, Ma. Biar Papa suruh beli lagi. Diam. Bibi? Ya, Nya. Lekas, bersihkan pecahan piring ini. Siapa sih yang pecahin piring ini? Kok jadi saya yang dipukul? Jadi bukan Mala ya yang pecahin piring? Siapa sih, Bi? Tahu, ya. Sopir, Pak. Ini hari sopirnya tidak masuk, ada alangan. Tapi sekarang aku mau pergi arisan, siapa yang nganterin? Mama kan bisa bawa mobil sendiri. Iya, tapi kotor kayak begitu. Ahmad, coba bersihkan mobil itu ya. Iya, Tante. Thank you.
cuci mobil. Bukan buat disorong-sorong. Dasar anak kampung. Susah dididik hidup di kota. Aduh. Ampun, Tante. Ada apa, Ma? Hah? Mat, kenapa kau sorong? Tidak, Om. Saya tidak sorong, Om. Diam kau. Memang mobil ada kakinya. Bisa jalan sendiri kalau tidak kamu sorong. Memang dasar. Mau merusak semua. Tadi pagi, yang kecil mesin piring. Sekarang kakaknya, rusakin mobil. Lama-lama habis harta aku semua. Sudahlah. Ampun, Tante. Ampun. Sudahlah, Ma. Toh tidak apa-apa. Sudah-sudah bagaimana? Kan aku mau pergi. Sekarang mana bisa? Mama kan bisa pakai mobil yang satunya. Dasar anak desa. Kampungan. Kasih makan tiap hari. Kerja aja nggak pecus. Beli minyaknya satu botol ya? Ya. Sudah, jangan pegang mobil. Tak perlu. Ati, taruh ini di kulkas ya. Tadi siapa yang masuk kamar saya? Enggak tahu, Nya. Dari tadi saya di dapur, masak, nyuci. Saya enggak ke depan-depan dari pagi. Tapi siapa yang ambil perhiasan saya? Enggak tahu, Nya. Ahmad? Kau mana? Iya, Tante. Sin. Iya, Tante. Kamu tadi masuk kamar saya? Enggak. Kamu tahu siapa yang masuk? Enggak tahu, Tante. Kok malam mana? Ke pasar. Ngapain? Enggak tahu. Dia bawa botol sama keranjang. Hei. Kalian lebih baik ngaku saja. Siapa tadi yang masuk kamar saya? Nyonya jangan nuduh-nuduh sembarangan. Sudah 2 tahun saya kerja di sini. Apa pernah Nyonya kehilangan?
Kalau begitu, kamu yang masuk mengambil barang-barangku ya? Tidak, Tante. Ampun, Tante. Saya tidak pernah masuk kamar Tante. Apalagi mengambilnya. Apa tanda-tanda? Ayo ngaku saja. Kamu yang ngambil, kan? Ayo ngaku. Tidak, Tante. Enak aja, nuduh-nuduh orang sembarangan. Diam kau. Aku bukan nuduh. Cuma tanya. Kenapa kamu jadi ngomel-ngomel? Bapak sialan. Sudahnya, kalau begini saya minta berhenti saja. Nanti. Kalau mau berhenti, tunggu tuan. Enak sial ini. Aduh, Tante. Aduh. Mana? Ya, Tante. Cepat. Iya. Sini. Ya. Siapa yang nyuruh kamu ke pasar? Saya disuruh Bibi, Tante. Saya nggak nyuruh-nyuruh dia. Betul, Tante. Saya disuruh belanja. Heh, kecil-kecil sudah berani bohong ya? Saya nggak pernah nyuruh dia belanjanya. Kalau begitu, kamu yang ngambil ya? Hah? Ampun. Hah? Kau jual ke pasar ya? Heh, perhiasanku kau jual sama siapa? Hah? Sungguh mati, Tante. Saya nggak tahu apa-apa. Dasar anak sial. Ampun, Tante. Apapun ampun. Hah? Paling kecil kamu ya. Jangan. Jangan, Ma. Kasihan, Ma. Jangan, Tante. Jangan pukul adik saya, Tante. Pukulah saya, Tante. Jangan, Ma. Kasihan, Ma. Mereka kan keponakan Papa. Diam kamu. Kamu anak kecil ngerti apa? Hah? Masuk sana. Kamu mau melawan ya? Tunggu sampai kamu nanti datang. Sekarang pergi, sana pergi. Cepat. Pengambil. Kau jangan mau jadi pencuri ya? Enggak, Ma. Dan kau tidak usah lagi bergaul dengan mereka. Mulai ini hari, kau jangan bercampur lagi dengan mereka. Dan mereka jangan diajak bicara. Ya? Iya. Ma? Ma? Nah, kebetulan nih, aku mau bicara sama Papa. Itu keponakanmu. Sekarang jadi maling. Selama mereka ada di sini, aku sudah sering kehilangan uang. Tapi aku tidak pernah ribut-ribut atau lapor pada Papa. Sekarang aku tidak tahan lagi. Perhiasanku. Berani mereka curi. Bibi minta berhenti. Dia tersinggung karena aku tanya. Sudah lebih dari 2 tahun dia bekerja di sini. Tapi kita tidak pernah merasa kehilangan sesuatu. Di mana mereka sekarang? Mereka baru saja aku hajar. Sekarang di kamar belakang. Nah, terserah pada Papa. Maaf, Tuan. Saya mau mengganggu sebentar.
Selama saya bekerja sama Tuan, saya tidak pernah merasa keberatan. Dan belum pernah terjadi apa-apa. Tapi kali ini, saya merasa malu, Tuan. Saya mau minta berhenti saja. Saya mau berhenti, Tuan. Saya tidak kuat lagi. Saya disangka, Tuan. Tunggu dulu. Ini persoalan anak-anak. Nanti ku selesaikan. Kau masuk dulu. Ma. Ma. Kau selesaikan dia. Bang. Buat apa kita tinggal di kota, Bang? Biar capek. Enakan di desa, Bang. Abang sendiri tidak tahu. Kenapa nasib kita selalu buruk? Pertama, ibu kita meninggal. Terus ayah jatuh sakit. Lalu terus meninggal. Dan sekarang kita jadi begini. Hei, Ahmad. Kalian kubawa dari desa kemari. Aku ingin kalian menjadi manusia yang sempurna. Bukan menjadi pencuri. Ampun, Om. Sungguh kami tidak mencuri, Om. Jangan. Jangan, Om. Kami tidak mencuri, Om. Apa? Kecil-kecil, kau sudah pintar mencuri. Eh? Pindahkan, Om. Tinggal di rumah ini. Kami tidak pernah satu peser pun kehilangan. Tahu? Biarkan kami tinggal di desa, Om. Daripada kami jadi pencuri. Terserah kamu. Aku sudah cukup berusaha menjadikan kamu manusia yang sempurna. Kalau begini kelakuanmu, masa bodoh? Kamu berdua boleh pergi dari rumah ini. Kita beli makanan yuk, buat nanti kita bawa ke puncak ya. Ayo deh, Ma, yuk. Ya. Anto. Ya. Antarkan Nyonya belanja sebentar. Iya, Nya. Apa lagi, Bang?
Malah nyapu ruangan depan dulu deh. Abang aja deh. Malah takut. Takut tante. Biar malah yang cuci pakaian. Baik deh. Siapa pecahin? Malah nggak tahu bang. Dari tadi malah di belakang aja. Malah nggak pernah keluar. Tante mana bang? Tante nggak ada. Mobilnya juga nggak ada. Aduh bang, bagaimana bang? Nanti kita dipukulin lagi bang. Kita pergi dari sini saja yuk, daripada kita disisa lagi. Ayo deh bang. Ayo. Yuk. Ahmad. Apa-apaan nih? Ini rumah apa mau dihancurin? Apa kita sudah tidak butuh ketenangan lagi? Ma, kau tahu siapa yang hancurin kaca ini? Siapa? Aku tanya kau, Mama. Papa kan tahu. Aku baru saja pulang. Mana aku tahu. Ini pasti perbuatan mereka berdua. Siapa lagi yang ada di rumah? Papa pergi. Aku pergi dengan Ati. Bibi sudah tidak ada lagi. Hayo, siapa? Kemana mereka? Mereka pun juga tidak ada. Lihat. Ini bukti lagi. Memang keponakan papa itu anak kampung. Tidak patut dipelihara di rumah ini. Mereka ketakutan. Lari rupanya. Ma. Waktu Ati mau pergi, Ati dengar suara. Jangan bilang-bilang.